Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Korps Brigade Mobil atau Korps Brimob Polri di Gedung Akpol Semarang, Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023. Sigit mengungkapkan, Rakernis Brimob ini juga sekaligus menindaklanjuti instruksi dari Presiden Indonesia Joko Widodo ketika memberi pengarahan di rapat pimpinan atau Rapim TNI Polri. Dalam rakernas tersebut, dikatakan Sigit, jajaran Brimob Polri diantaranya akan membahas kesiapan dalam menghadapi agenda nasional maupun internasional yang berlangsung di Indonesia. Korps Brimob Polri akan menyiapkan strategi kesiapan pengamanan pada seluruh tahapan pemilu umum atau pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Selain itu, Sigit juga menegaskan personel Brimob harus mempersiapkan diri dengan baik guna mengamankan event internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia, diantaranya adalah Piala Dunia U20 hingga ASEAN Summit 2023. Tak hanya itu, Sigit menyatakan Brimob Polri juga akan dibutuhkan perannya dalam melakukan pengamanan menjelang bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2023. Kaitan dengan Rakernis tentunya ada perintah dan kebijakan dari Bapak Presiden pada saat Rapim TNI Polri yang tentunya harus kita jabarkan, dan juga kemudian kita saat ini sudah masuk di tahapan tahun politik yang tentunya pemilu kali ini adalah pemilu yang dilaksanakan secara serentak, dan tentu kami khususnya Brimob harus mempersiapkan personel-personel kesiapannya sebagai pasukan yang mendapatkan tugas untuk menghadapi potensi eskalasi yang memiliki ancaman kadar tinggi, sehingga mau tidak mau semua itu harus kita siapkan sehingga tahapan pemilu bisa berjalan dengan baik. Dan dari sisi stabilitas Kamtibmas bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya, dan ini diperlukan kesiapan khusus, dan tentunya rekan-rekan dari Korps Brimob kita minta untuk mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga akan menghadapi event-event besar yang bersifat internasional, kita akan menghadapi sepak bola, pengamanan U20, Piala Dunia, kita juga tentunya harus mempersiapkan pengamanannya dengan baik. Dari Semarang, Jawa Tengah, ASEAN tim liputan melaporkan. Harus kita laksanakan pengamanan dengan baik.